Alright, assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama dengan saya, Sir Petra. Alright, pada video kali ini, saya nak berkongsikan dengan anda macam mana saya boleh terjebak dengan hobi yang ini. Video kali ni saya nak menceritakan macam mana saya boleh terjebak dengan permainan yo-yo, dan saya rasa most of you guys dah tahu sebenarnya yo-yo ni adalah permainan apa. So sebelum kita go further, saya nak terangkan sikit sebenarnya. Yo-yo ni adalah sejenis permainan yang di mana dia berbentuk bulat yang di attachkan ataupun diikatkan pada tali, yang kebiasaannya kita boleh main turun naik atas turun bawah. Okey. Tetapi pada zaman saya mula bermain yo-yo ni, dia punya sistem ataupun cara permainan dia telah diubah dengan cukup bezanya, okay? Yang di mana yo-yo tu tidak terikat pada bahagian bawah ataupun bahagian axle dia, tetapi bahagian axle tu telah ditukarkan kepada bearing yang menyebabkan dia boleh berpusing di bahagian bawah pada hujung tali tu, right? Okay? Dan untuk pengetahuan you guys, macam mana saya boleh terjebak ni sebenarnya agak lama jugalah. Masa tu kalau tak silap saya pada tahun 1996 ke ataupun 1998, yang di mana ada satu brand yo-yo tu yang saya rasalah yang first time datang Malaysia yang lebih dikenali sebagai brand ni. Kalau you guys tengok brand Proyo. Okay? Proyo ni mula-mula masuk, dia masuk sekali yang bukan masuk sekali, dia dimasuk ke dalam Malaysia ni dan dibawa oleh BHP, okey, ataupun dulu kita panggil sebagai BP, okey, tapi sekarang ni dah panggil BHP lah, dah tukar nama, okey. Yang di mana ada seorang mamat ni, mamat USA ni, dialah jadi ambassador. Boleh nampak tak gambar dia? Oh, tak nampak eh. Okey. Dia lah ambassador ataupun lebih dikenali sebagai Johans. Okey. So memang masa tu memang dia agak famous lah. Dengan trik-trik dia ialah biasalah, benda baru memang tak pernah dilihat oleh orang ramai cara bermain yo-yo. Okey. So dia menunjukkan skill-skill cara penggunaan yo-yo dengan melambung naik ke atas, lepas tu masuk dalam poket. Memang masa tu memang terujalah, dan masa itulah yang menyebabkan saya teringin nak bermain yo-yo, dan saya pun pergilah ke BHP dan mendapatkan yo-yo saya yang pertama, iaitu yang ni. Okey, dengan berharga RM6.90. Disebabkan yo-yo ni lah saya mula terjebak dan continuous untuk bermain. Okey. Dan pada masa tu kalau tak silap saya, dia datang dua kali, pada tahun 1996 dan kali keduanya, kira gelombang pertama tu 1996, lepas tu gelombang keduanya tak silap saya pada tahun 1998. Masa tu saya di darjah 6 kalau tak silap saya lah, darjah 6 ke, betul lah, darjah 6 sampai tidak ada lah, saya lupalah. Okey. Jadi mana pada gelombang yang kedua tu, mereka telah membuat pertandingan ataupun competition yang di mana mereka buat Malaysian Tour daripada Kedah, Perlis, Penang, Ipoh, lepas tu Melaka, Johor, dan di mana dia orang akan mengumpul pemain-pemain yang terbaik dan akan berada di Kuala Lumpur untuk final. Okey. So, masa berada di Ipoh, saya telah menjadi juara bagi peringkat Ipoh lah, maksudnya dalam peringkat negeri Ipoh tu saya menjadi juara dan diberikan pelbagai jenis yo-yo yang ada. Okey. Dan masa tu sangat-sangat teruja sebab saya mendapat yo-yo ni. Okey, yo-yo ni. Okey. Yo-yo ni dikenali sebagai Confusion. Bagi saya yo-yo ni adalah yang paling mahal sekali waktu ketika tu, sebab yo-yo ni harga dia tak silap saya RM399 kalau yang Confusion biasa, sebab yo-yo ni adalah besi. Macam mana nak ketuk yo-yo ni adalah besi dan dia datang dengan dua color lah, so left dengan right dia, satu yang warna gold, satu lagi yang berwarna black. Okey. Okey, ni gold dan belakang dia ni gold dan belakang dia adalah black lah. Okey. Dan saya punya adalah Imperial. Okey, Imperial maksudnya dia adalah yang standard saja. Okey. Dan dalam bekas ni sekali didatangkan dengan dua badges. So satu badges yang ni, saya tak tahu you guys nampak ke tak nampak, dan satu lagi adalah badges yang dia tulis
World Team Global Phenomenon members. So adalah dia punya tu tak nampak okey ah. Okey. Ini dia punya badges lah. Okey. So basically pada ketika itulah siapa yang ada Confucian tu dia kira sebagai champion lah yang berasal daripada mana, Kedah ke, Perlis ke, Penang ke, Perak lah. Okey. Dan setelah saya menangi pertandingan tu, saya dikendaki untuk menghadirkan diri ke peringkat seterusnya di Kuala Lumpur. Masa tu tak silap saya, diorang buat dekat Subang. Saya lupa nama mall tu, tapi tak silap saya yang ada K4 sekarang ni. K4 Subang lah. Masa tu memang itu. Okay, so memang true je lah. Budak yang apa dah jenam dapat yoyo yang bernilai 2-300, so macam mana tak true je kan? Okay. So kalau you guys tengok, ini memang legend lah. Memang legend. Masih lagi ada tanda tangan kat situ eh. Masa tu 3 orang. Second year tu dia bawa 3 orang. Dia ada Johans, dia ada Kate Miller perempuan, dan ada satu lagi adalah John Higby. Okay. So 3 ni datang pada ketika tu. Dia orang mempromosikan yoyo lah. Okay. Kalau nak recap balik, pada masa tu Proyo ni memang sangat-sangat famous sebab dia datang dengan pelbagai bentuk dan pelbagai warna. Dan masa tu memang kira gelombang dia memang sangat-sangat boom lah. Kalau nak dibandingkan sekarang ni, kita ada Beyblade dan sebagainya. Okay? Dan pada ketika tu, yoyo tu memang sangat-sangat famous. Dan kalau anda tengok kat sini, ini dia bentuk adalah butterfly. Ini adalah butterfly shape. Okay? Ni kalau kita nak buat string trick, kita ada butterfly shape. Okay? Dan kalau yang ni dulu memang masa mula-mula dikeluarkan lah. Oh, dia bergerak. Sorry. Oh, dah patah. Okay, ini adalah kita panggil sebagai stunt pilot. Dulu memang ni adalah yoyo yang memang sangat-sangat famous lah, stunt pilot. Okay, yang ni saya dapat dalam packaging, dalam paket winner tu, yang champion tu. Yang di mana dekat sini adalah dia boleh berpusing macam gasing. Sebenarnya yoyo macam gasing. Kira kalau sekarang ni orang player yoyo player yang kata boleh buat gasing tu, sekarang ni bukalah. Sebenarnya daripada dulu memang dah ada yoyo yang memang boleh buat gasing lah, stunt pilot. Tapi disebabkan teknologi dulu dipakai menyebabkan dia tak boleh spin lama. So that's why ada refreshment dalam kita punya dunia yoyo lah. So adalah yang 2-3 yang menarik yang menjadi kegilaan orang pada ketika tu adalah yoyo ni. Ini kita panggil sebagai profile. Okey, kenapa profile ni sangat kegilaan? Sebab apa? Inilah yoyo yang digunakan untuk main double loop, dan ni adalah yoyo champion. Hanya yang menang sahaja akan dapat yang ni. Memang tidak ada dijual. Memang tidak dijual. Kalau macam Confucian ni ada dijual masa tu. Dan yang ni memang tidak dijual. Yang ni memang ada dalam paket winner paket. Dan satu lagi yang memang ada dalam winner pack tu ataupun winner paket tu adalah yang ni. Yang ni, this one. Ini adalah Killer Bee. Yoyo Killer Bee. Yoyo Killer Bee ni dia solid rate eh. Solid rate. Memang solid rate. Dan dia punya material dia memang sangat-sangat tahan lah. Dan kalau orang yang bermain Killer Bee pada ketika tu, orang akan tahu kau adalah champion. Right. That's why pada masa dulu siapa yang dapat champion tu yang boleh dapat Killer Bee. Right. Okay. So itu adalah seber sikit pada awal early stage macam mana yoyo ni boleh masuk dalam Malaysia. Dan masa tu sangat-sangat boom lah. Okay. Dan selepas tu berlaku ada sedikit gap, maksudnya perubahan masa di situ. Orang dah start develop sendiri yoyo sendiri dan sebagainya, dan makin lama player makin lama makin berkurangan sebab kita tak ada kita punya anchor untuk terus membantu kat situ. Dan pada waktu ketika itu saya tidak beberapa kenal orang itu sebab masa tu saya daripada Ipoh, so saya main stay kat Ipoh je. Hanya 2-3 orang je yang saya kenal pada masa dulu, iaitu Arwah Iceman. Lepas tu kita ada Jim. Kalau nak kenal, you guys tahu Jim. Jim adalah sekarang ni dia adalah DJ radio, tak silap saya, His FM, Jim Boy. Okay, itu dia adalah European dulu. Lepas tu kita ada Dimi, Ahmad Damiri. Lepas tu kita ada Azrul Hafiz, kita ada Hafiz sendiri. Lepas tu kita ada Nazri Ashad. Lepas tu kita ada Kyle, kita ada John Sun Seng dan sebagainya lah. Ada 2-3 orang players eh. Yang ini saya kenal ni pun masa saya pergi ke semi final yang untuk stage terus ni lah selepas saya menang kat Ipoh. Dan pada ketika tu ada 3 orang yang membawa nama eh. Sebab apa? Hadiah pada ketika tu, siapa yang menang Malaysia Champion akan mewakili Malaysia untuk ke pertandingan World Championship dekat USA, Arizona tak salah saya masa waktu tu lah. Okay. Dan 3 orang waktu tu yang berada top 3
Yang pertama masa tu dimenangi oleh Aisyah Mudin. Yang kedua Lau Paul, okay, daripada JB. Dan kita ada satu lagi adalah Rastam, okay. So tiga orang ni. So Aisyah Mudin mewakili Malaysia ke pertandingan World Yo-Yo Championship di USA waktu ketika tu. Alright, okay. Dan bermula pada tu lah saya punya hobi lah, hari-hari main yo-yo lah, berpusing-pusing. Biasalah kalau bak pecah apa cawan tu ke, terjatuh sana ke, pecah pasu mak ke, itu memang perkara biasa dalam dunia yo-yo. Okay, itu baru pecah barang, belum lagi yang pecah kepala, yo-yo terantuk kat kepala dan sebagainya lah. Okay, tapi itu pada zaman dulu. Okey, bila revolusi yoyo dah berubah, yoyo sekarang ni kalau anda tengok dekat market, yoyo dah ada macam-macam jenis, dah tak ada macam plastik ni lah. Plastik ni pun ada 2-3 je lah. Okey, yoyo dah banyak berubah. Dah datang mostly ada combine. Combine maksudnya dia ada half plastik, half besi. Kalau macam dulu dia datang dengan solid. Yang ni adalah Pro Ace. This one is adalah solid. Solid metal dekat sini eh. Okey. So yoyo dah, dia orang dah buat solid. Kenapa dia orang buat solid metal? Sebab apa? Dia orang nakkan yo-yo yang boleh spin lama. Bila spin lama, so banyak trick yang dia orang boleh buat lah. Kalau you guys tengok video-video yo-yo yang ada eh, dia orang ada buat yang bentuk star, shape star, bentuk Eiffel Towers, ada yang boleh buat triangle dan sebagainya lah. So dia orang perlukan time untuk spin yo-yo tu lebih lama supaya dia orang ada masa untuk do all the string punya tricks lah. Okay? That's why sekarang ni kebanyakan company yang ada develop yo-yo, dia orang dah start buat yo-yo most likely menggunakan metal ataupun heavy punya material supaya yo-yo tu boleh spin lama. Dan untuk mendapatkan yo-yo yang untuk spin lama tu sebenarnya tidak bergantung sepenuhnya kepada material yang dipakai oleh company yang menghasilkan yo-yo tu. Dia juga bergantung kepada bearing. Okay, dalam yo-yo ni ada bearing bearing yang digunakan. Adakah bearing tu bearing yang berkualiti? Tak silap saya dulu ada satu bearing tu dikenali sebagai concave. Di mana concave tu dia ada lekuk macam ni. Dia ada lekuk macam ni. So jadi tali yo-yo tu akan berada di tengah-tengah bearing tu lah. So jadi dia tak kena antara kiri dengan kanan yo-yo tu. So, jadi tak ada braking system. Bukan tak ada braking system, ada, tapi dia tak ada, tak kenalah pada brake pad tu lah. Dan tak ada kesan, jadi dia boleh spin dengan lebih lama. Alright, sekarang ni masa untuk giveaway. Simple dan senang sahaja. Right? Okay, apa yang anda perlu buat adalah first sekali tekan subscribe. Lepas tekan subscribe dan jangan lupa untuk like dan tekan bell icon dekat dalam saya punya video. Alright, okay. Yang kedua, ada soalan yang anda kena jawab, dan orang yang pertama yang menghantarkan kepada saya dia punya screenshot yang dia dah like dan juga jawapan yang tepat akan mendapat giveaway ni lah. Okay, random lah antara mana-mana yang ni. Alright, okay. Soalan dia simple sahaja. Okay. Siapakah orang yang telah datang ke Malaysia pada tahun 1998 dan juga 2000 untuk mempromosikan yo-yo? Okay. Siapakah orang yang telah datang ke Malaysia pada tahun 2020? 2020 minta maaf. Pada tahun 2000 yang telah untuk mempromosikan yo-yo. Ada tiga orang eh. Saya tu ada seorang, tapi ada tiga orang. Saya nak tiga-tiga nama tu. Alright, okay. So jangan lupa untuk screenshot yang you dah tekan button like dan hantar sekali dengan jawapan, okay, ke dalam saya punya inbox. Orang yang pertama masuk inbox saya, saya akan bagi giveaway ni. Alright, okay, untuk video kali ni. Okay, yang mana tak tu boleh kita jumpa nanti di giveaway yang akan datang seterusnya. Alright, okay, bye. Okey, jadi saya rasa itu saja untuk video awalan untuk yo-yo ataupun hobi saya pada kali ini. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang, dan saya akan cerita macam mana perubahan itu berlaku selepas 2-3 tahun yo-yo itu ditinggalkan dalam Malaysian punya scene. Alright, okey. Dengan itu kita jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa untuk check dan tengok video saya di channel saya, dan jangan lupa untuk subscribe. Pada yang baru datang, jangan lupa untuk jangan lupa untuk like, share dan follow saya punya video. InsyaAllah saya akan cuba kongsikan dengan anda lebih detail. Jika ada masalah ataupun persoalan tentang yo-yo, anda boleh tinggalkan komen, InsyaAllah saya akan reply. Okay? Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat malam.